الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. Jangan lupa donasi untuk keberlangsungan FATV ini. Insya Allah semua yang Anda donasikan Allah akan mengganti dengan lipat ganda. Karena di sini Anda beramal jariah. Ayo bergabung dalam dakwah FATV. Semoga Allah berkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Bapak Ibu, di akhir surah Al-Mursalat, Allah menggambarkan ada perbedaan yang sangat nampak antara ahli neraka dengan ahli surga. Nampaknya dari mana? Dari kesibukan masing-masing selama di dunia. Kalau ahli neraka, kesibukannya dengan dua urusan. Yang pertama, urusan makan. Yang kedua, urusan bersenang-senang. Bersenang-senang dengan dosa, bersenang-senang dengan zina, bersenang-senang dengan mabok, bersenang-senang dengan kesia-siaan. Ini makna ayat yang Allah firmankan, kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. Makanlah dan bersenang-senanglah, dan kalian semua adalah para pendosa. Ini innakum mujrimun. Jadi ini ahli neraka. Kemudian Allah sebutkan ciri ahli surga. Ciri ahli surga kesibukannya adalah ibadah kepada Allah. Rukuk, zikir, mengingatkan orang mentaati Allah, mengajak orang supaya mentaati Allah. Pokoknya ini diringkas oleh Allah dalam satu kata, yaitu rukuk. Rukuk itu istilahnya simbol dari salat, simbol dari zikir, semuanya dalam kata rukuk. Allah berfirman dalam ayat berikutnya, wa idza qila lahum irka'u la yarka'u. Perhatikan, wa idza qila lahum irka'u la yarka'u. Nah, orang-orang ahli surga hatinya lembut. Sekali mereka diberi nasihat, tersentuh, maka mereka suka mendengarkan nasihat. Karena itu Rasulullah SAW menggambarkan bahwa kalau kamu ingin tahu ahli surga itu siapa, lihat mereka ketika di dunia suka majlis taklim, suka mendengarkan taklim, suka mendengarkan nasihat, dia sedang menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan jannah. Orang yang suka mendengarkan nasihat, mendengarkan taklim, maka dia sedang menuju surga. Nah, kebalikannya, orang kafir, dia tidak mau mendengarkan nasihat. Kalaupun dia datang untuk ke majelis taklim, tapi tujuannya bukan untuk mendengarkan nasihat, tapi dia untuk memata-matai, untuk mencari-cari celah supaya orang yang memberikan nasihat ini dalam kesulitan. Allah berfirman, sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja bagi mereka, kau beri nasihat tidak, mereka tidak akan beriman. Nah, ini dia penutup surah Al-Mursalat. Allah firman, fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Kalau Al-Qur'an saja mereka tolak, lalu nasihat siapa lagi yang akan mereka dengarkan? Maka mereka tidak akan pernah mendengarkan nasihat siapapun. Kalau
pesan-pesan Allah saja mereka tolak, apalagi makhluk, maka mereka tidak akan pernah mendengar kata makhluk. Silahkan semua makhluk di muka bumi berkumpul untuk memberikan nasihat kepada mereka, karena hati mereka sudah tertutup, maka tidak akan bisa mendengar dan menerima nasihat itu. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum adzabun azim. Barakallahu. Itulah renungan singkat dari ayat yang kita simak bersama-sama, penutup surah Al-Musallat yang sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ini, qulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun wailun yawma idzin lil mukadzibin wa idza qila lahum irka'u la yarka'un wailun yawma idzin lil mukadzibin fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Semoga Allah berkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.